Pemirsa, dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas saat mudik Lebaran, PT PLN Persero bekerja sama dengan Kementerian BUMN kembali akan mengadakan mudik gratis. Dalam mudik gratis ini, PLN menyediakan 1.000 tiket kereta api bagi pemudik yang berangkat dari Bandung. PT PLN Persero bekerja sama dengan Kementerian BUMN kembali mengadakan mudik gratis pada arus mudik Lebaran 2024. Mudik gratis kali ini mengusung tema mudik asyik bersama BUMN ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas saat mudik Lebaran nanti. Dalam mudik gratis ini, PLN menyediakan 1.000 tiket kereta api bagi pemudik yang berangkat dari Bandung. Menurut Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jabar, Dindin Mulyadin, program mudik ini memberikan kesempatan masyarakat untuk merayakan Idul Fitri di kampung halamannya dengan transportasi yang aman dan nyaman. Program mudik ini memberi kesempatan masyarakat untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman dengan transportasi yang aman dan nyaman. Menurut jadwal keberangkatan, mudik gratis ini dari Bandung mulai tanggal 2 hingga 7 April 2024 di Stasiun Kiara Condong dan Stasiun Bandung dengan tujuan Malang atau Surabaya. Untuk pendaftaran mudik gratis ini mulai tanggal 18 hingga 22 Maret 2024 melalui PLN Mobile. Selanjutnya, pendaftar wajib melakukan daftar ulang pada 27 hingga 28 Maret 2024. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.